Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya. Nah, gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa sampai saat ini gelombang 11 itu tidak kunjung buka ya. Apalagi untuk kalian yang mungkin gagal di gelombang 10 sebelumnya, itu kalian pasti bakalan nunggu-nunggu kapan gelombang 11 ini bakalan buka. Seperti kita ketahui, biasanya kalau untuk gelombang sebelumnya itu ditutup, selang beberapa hari atau seminggu kemudian itu gelombang baru bakalan dibuka. Namun hingga sampai saat ini, gelombang 11 ini belum kunjung buka. Jadi membuat pertanyaan kalian, apakah akan ada gelombang 11 ini atau tidak? So, di video kali ini aku mau dengerin rekaman aku dengan JSK Prakerja terkait gelombang 11 ini. Semoga dengan rekaman ini bisa menjawab rasa penasaran kalian terkait gelombang 11. Dan aku ingetin buat kalian yang mungkin baru saja mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Selamat sore, selamat datang di program Kartu Prakerja. Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0. Kamu akan terhubung dengan petugas prakerja. Untuk memastikan kualitas pelayanan, pembicaraan ini akan direkam. Selamat sore, program Kartu Prakerja dengan saya Dion, ada yang bisa dibantu? Selamat sore, Mas Dion. Selamat siang, Pak. Maaf, saat ini saya berbicara dengan Pak siapa? Dengan Iksan. Bapak Iksan, ada yang bisa dibantu, Pak? Mas, aku mau tanya untuk gelombang 11, kira-kira kapan bukanya ya, Mas? Oh, baik. Bapak di sini sebelumnya, mohon maaf, saat ini saya berbicara dengan Bapak Iksan. Bapak Iksan sendiri ini sudah mendaftar akun prakerjanya kah atau belum, Pak? Belum, baru mau tanya-tanya. Oh, baik, Bapak. Mohon maaf, Pak, untuk email prakerjanya, untuk email Bapak bisa diinformasikan? Ya, @gmail.com. Baik, Bapak Iksan, mohon maaf, untuk tanggal lahirnya di tanggal berapa, Pak? Tanggal lahirnya di... Baik, Bapak Iksan, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, Pak. Silahkan. Baik, Pak Iksan, di sini untuk terkait pembukaan gelombang ke-11, kita untuk dari program prakerja sendiri, kita belum ada informasi lebih lanjut ya nih, Bapak. Jadi di sini Bapak Iksan, kita sarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala saja di dashboard kami atau di link kami atau di website resmi kami, yaitu di www.prakerja.go.id atau juga bisa lewat akun resmi kami di Instagram, yaitu prakerja.id, Bapak, seperti itu. Biasanya kan kalau habis penutupan kan ada pembukaan gelombang ya, Mas, tapi kok akhir ini kok nggak buka-buka, apakah kemungkinan sedang ada evaluasi dari tim prakerja atau bagaimana? Kalau kita justru lagi untuk mengevaluasiin kembali nih, Pak, apakah dari kementerian kami itu ingin membuka kembali atau tidak. Jadi sih kita menunggu konfirmasi dari atasan kami dulu, Pak, untuk pembukaan gelombangnya. Jadi sini mohon untuk Bapak Iksan untuk sabar terlebih dahulu, Pak, untuk menunggu pembukaan gelombang yang ke-11 nantinya, seperti itu. Tapi untuk gelombang 11-nya pasti ada, Mas? Kemungkinan ada, Pak. Kemungkinan ada, hanya saja waktunya belum ditentukan, seperti itu ya, Mas? Betul nanti sekali, Bapak Iksan. Di akun prakerja kami. Di Instagram gitu ya, Mas? Ya. Betul sekali, Bapak. Untuk Bapak sendiri kan sudah punya akun prakerjanya, Pak? Belum, baru mau daftar, Mas. Oh, begitu. Kalau misalnya kayak gitu, Pak Iksan, kita hanya bisa menyarankan Pak Iksan untuk mendaftar akunnya terlebih dahulu aja, Pak. Jadi nanti pada saat gelombang itu dibuka, jadi Pak Iksan tinggal gabung gelombang aja. Udah nggak perlu repot-repot lagi ngisi data ataupun yang lainnya. Karena untuk akun dari prakerjanya Bapak sudah punya, seperti itu. Kalau untuk ini aku tanya, Mas, kalau untuk kisaran anggarannya itu berapa sih dari program Kartu Prakerja di tahun 2020 ini, Mas? Baik, Pak. Kalau untuk dari prakerja kami, untuk saldo pagu atau saldo pelatihan yang bisa Bapak ambil, itu kita berikan sebesar 1 juta, Pak. Nah, untuk saldo 1 juta itu bisa Bapak gunakan untuk membeli pelatihan. Dibeli pelatihan itu banyak, Pak. Bisa dari digital platform kami yang tersedia, dari Bukalapak bisa, Tokopedia bisa, Mau Belajar Apa bisa, Pintaria bisa, Kemnaker bisa, Sekolahmu atau Pinjar Mahir itu bisa, Bapak. Seperti itu. Kriteria diterimanya gimana, Mas? Apa harus baik bekerja, untuk syarat-syaratnya ya, Pak, syarat untuk bisa mengikuti program bekerja kami? Benar. Baik, untuk syarat dari kami itu sih yang sederhana, Pak. Pertama itu ya harus berumur minimal 18 tahun, lalu berkewarganegaraan Indonesia, dan juga Bapak di sini tidak sedang menimpa atau sedang melakukan pendidikan formal atau semacam kayak kuliah.
Lalu Bapak bukan anggota polisi, TNI, kementerian ataupun yang lain-lainnya berkaitan dengan pemerintahan Bapak, seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya kalau udah kerja pun bolehkah Mas ikuti program boleh, atau rakyat? Boleh kok Bapak, boleh. Kalau misalnya saat ini Bapak masih bekerja dan ingin untuk meningkatkan skill atau kemampuan Bapak, itu bisa kok Pak, karena memang tujuan dari prakerja kita itu. Baik itu Bapak saat ini pekerja atau pekerja yang pernah di PHK oleh perusahaan atau Bapak pekerja UMKM, itu bisa kok Pak untuk mengikuti prakerja kami ini, seperti itu. Yaudah Mas, makasih ya Mas. Sudah jelas? Ya, cukup jelas. Jadi nanti informasinya bisa dicek secara berkala saja di prakerja.go.id ya, Mas. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya, kita di www.prakerja.go.id/FAQ ya, Pak. FAQ ya, Mas. Ya. Betul sekali. Sudah jelas, Pak Iksan? Cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, terima kasih Pak Iksan telah menghubungi program Prakerja ya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, Pak Iksan. Selamat sore. Nah itu dia teman-teman untuk informasi mengenai gelombang 11. Kalau untuk informasi dari CS tersebut, informasinya gelombang 11 bakalan ada. Hanya saja untuk waktunya ini belum ditentukan kapan tepatnya gelombang 11 ini bakalan dibuka. Jadi buat kalian yang mungkin gagal di gelombang sebelumnya, ini masih akan ada harapan di gelombang 11 nanti ya. Semoga saja untuk gelombang 11 ini segera dibuka. Dan sebelumnya kalau kalian ada pertanyaan terkait program Kartu Prakerja ini, komen saja di kolom komentar. Siapa tahu kalau aku ada update terbaru informasinya, aku pasti bakal share ke kalian. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai selesai. Support terus channel aku dengan klik tombol like-nya dan share ke yang lainnya. Sampai jumpa di next video, kurang dalam pinya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.